bergerak ke seluruh wilayah Jakarta untuk bagi-bagi rezeki. Dan kita akan melihat siapakah yang tergerbek oleh tim Bintit ya, Badan Intelijen Ini Talk Show ya. Dan ini reaksi-reaksi ini didapatkan oleh tim kami tanpa rekayasa. Oke, kita akan melihat ini dia, tim Bintit beraksi. Tim Bintit. Coba kita cek rumah ini ya. Permisi. Selamat malam. Halo Ibu, apa kabar? Salaman boleh nggak Bu? Saya John Bu, dari Bintit, Badan Intelijen Ini Talk Show. Nah, sekarang saya mau ngecek Ibu lagi nonton apa di rumah. Ibu Indra di Matraman, Jakarta Timur ini lagi nonton Ini Talk Show. Yeay! Kalau emang benar Ibu adalah pencinta setia nonton Ini Talk Show tiap hari, saya mau nanya Bu, ya kan? Coba, kenapa Ibu suka nonton Ini Talk Show? Sebab saya suka sama hostnya ya. Siapa hostnya? Sule. Nah. Satunya lagi Andre. Sule ganteng gak ya Bu ya? Ganteng sih saya bilang. Bu, dari mananya? Bisa jadi ini cuman karangan Ibu Indra semata, pemirsa. Kita mau cek kalau memang dia adalah fans setia Ini Talk Show. Gimana Bu? Sebutkan atau nyanyikan salah satu lagu yang sering dinyanyikan di Ini Talk Show. Kan banyak tuh lagu-lagunya. Ada yang Teh Bohai lah, ada apa coba Ibu. Teh Bohai buat Tan Maya. Karena Ibu lagi nonton Ini Talk Show, saya kasih hadiah 250.000. Oke, terima kasih. Mau tambahan hadiah nggak dari Ini Talk Show? Boleh. Oke, selain Ini Talk Show, Ibu suka nonton acara apa lagi di net? Kalau pagi itu ada IMS ya, Indonesia Morning Show. Oh, cakep. Terus Sarasehan juga saya suka. Sarasehan acara talk show. Pertanyaan paling susah dan paling intelek di seluruh dunia, Bu. Saya kasih Ibu tambahan 250.000 rupiah lagi. Menurut Ibu, kenapa Ibu suka tayangan-tayangan net? Net kan itu kan televisi masa kini ya. Nah, betul. Jadi isinya tuh saya suka dengan beritanya, juga senang. Kemudian acara hiburannya juga oke banget. Terima kasih banyak Ibu Indra, Bapak. Terima kasih udah jadi penonton setia net. Nah, sebagai tanda saya sudah datang ke rumah Ibu Indra, saya akan pasang stiker ini, Bu. Di depan rumah boleh ya, Bu ya? Deng! Mission accomplished. Ya, selamat buat Ibu Jumadi ya yang telah mendapatkan hadiah dan ada tambahannya juga ya. Untuk itu, untuk pemirsa yang ikutan Twitter juga bisa melihat di timeline Ini Talk Show. Siapa yang nanti akan mendapatkan hadiah 250 juta rupiah dipotong pajak dari Ini Talk Show. Mbak Vita, terima kasih banyak sudah hadir di rumah baru saya. Titik Kamal juga terima kasih. Kemal Kolepi, terima kasih. Sukses buat kalian semuanya. Terima kasih juga buat penonton yang sangat luar biasa. Mister dari Belanda juga terima kasih ya. Buat pemirsa di rumah juga jangan lupa saksikan terus Ini Talk Show setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 malam. Hanya di Ini Talk Show.